Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis riwayat Tabrani, "Iza ahabballahu qauman ibtalahum." Jika Allah mencintai suatu kaum, maka mereka akan diuji. Ramai orang hari ini yang mengeluh dan merasakan bahawa mereka lah yang paling teruk diuji oleh Allah di atas muka bumi ini. Bahkan hingga ada yang mencabar Allah, menghina orang lain yang mengajaknya bersabar. Malah ada juga yang putus asa terus dengan Allah. Tapi ramai juga yang terlupa, sebenarnya yang paling teruk diuji di atas muka bumi ini sebenarnya bukan kita, tapi Rasul, para Rasul. Khususnya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadis, "Asyadun nasu bala al-anbiya summa salihun summa amsal al-amsal." Di mana baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian orang yang mengikuti mereka iaitu orang soleh dan yang sama dengannya. Ujian ini akan diberikan sesuai dengan kadar keimanan seorang. Saya nak kongsi sebahagian ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk beritahu bahawa nak masuk syurga ni bukanlah percuma dan tak semudah yang dibayangkan. Dan saya juga nak beritahu bahawa ujian yang kita hadapi sepanjang hidup ni tak sebenarnya tak standing pun dengan apa yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting supaya kita sedar diri dan kita tak mendabik dada bahawa kita lah yang paling teruk diuji hingga bangga beritahu pada orang lain bahawa kita telah putus asa dengan Allah. Nauzubillah min zalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan sebagai seorang anak yatim kerana ayah baginda telah meninggal dunia sebelum lagi baginda dilahirkan. Kemudian dibesarkan di Taif bersama ibu susuannya sehingga umur 4 tahun. Selepas tu baginda sallallahu alaihi wasallam tinggal bersama ibunya Aminah. Kemudian pada usia baginda 6 tahun, kali lagi baginda sallallahu alaihi wasallam diuji dengan kewafatan ibunya. Dan lebih sedih, ibunya wafat ketika mana dia sedang dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah, iaitu satu tempat bernama Abwa. Bayangkan, ibu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ni meninggal dunia di hadapan bagindanya sendiri dalam keadaan tak ada saudara rapat berhampiran, baginda sendirian. Ibunya tak ditakdirkan meninggal di Madinah di tempat kerabatnya dan juga tak meninggal dunia di Mekah tempat pakcik-pakciknya, sebab kalau meninggal di salah satu tempat tu pasti ramai saudara mara yang akan hadir yang datang bagi semangat. Tapi beratnya baginda kehilangan ibunya di hadapan matanya sendiri pada usia 6 tahun tanpa ada siapa di sisi Allah. Pada usia baginda sallallahu alaihi wasallam 25 tahun, baginda berkahwin dengan Khadijah radhiyallahu anha. Begitu cintanya baginda sallallahu alaihi wasallam pada Khadijah hingga baginda menyebutkan dalam satu hadis, "Aku telah dianugerahkan oleh Allah untuk mencintai Khadijah." Selepas perkahwinan baginda, baginda dikurniakan 7 orang anak, 6 bersama Khadijah dan satu lagi bersama Maria Al-Khibtiyah. Tapi ditakdirkan 6 daripadanya meninggal dunia semasa baginda masih lagi hidup. Bayangkan, baginda terpaksa menghadapi kematian 6 orang anaknya. Hanya Fatimah saja yang hidup hinggalah baginda wafat. Kemudian pada usia baginda Rasulullah SAW usia 40 tahun, baginda diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Dan ketika inilah penyeksaan yang lebih dahsyat dihadapi oleh baginda. Penyeksaan tu bukan sekadar fizikal, bahkan mental sekali. Hari ini ramai orang cerita dia sakit diuji mental. Kita cuba tengok Rasulullah. Daripada sisi Rasulullah, apabila diuji dengan mental, bayangkan baginda hanya mampu melihat sahabatnya seperti keluarga Yasir diseksa bertubi-tubi di hadapan mata baginda hingga Sumayyah syahid direjam di hadapannya kerana diseksa tanpa baginda boleh buat apa-apa. Sakit, sakit. Bayangkan orang yang kita sayang diseksa, dipukul depan mata kita tanpa kita boleh buat apa-apa. Baginda hanya boleh cakap sabar dan menjanji ke syurga. Tapi hati baginda, jiwa baginda sakit, sedih. Kalau kita kena, kita bayang-bayang. Selain tu, baginda juga diuji dengan penghinaan seperti gila, penipu, dukun, ahli sihir dan sebagainya. Kita mungkin pernah dituduh penipu, tapi kita jarang dituduh ahli sihir. Tapi baginda diuji macam-macam tuduhan. Lagi-lagi selepas peristiwa Isra dan Mi'raj. Daripada segi fizikal pula, banyak kisah kita tahu. Banyak kisah. Antaranya yang paling kita selalu dengar ialah baginda dibaling batu ketika pulang daripada Taif oleh kanak-kanak dan orang gila hingga darah baginda yang mulia mengalir di kasut baginda. Ini satu penghinaan sebab penduduk Taif tahu yang baginda ni ada nasab yang tinggi di Mekah. Sebab baginda ni ada nasab keturunan dengan pemimpin Mekah. Tapi baginda dihina macam tu sekali oleh kanak-kanak dan orang gila. Kemudian satu peristiwa lain, ada satu hari ketika baginda SAW sedang sujud di hadapan Kaabah, orang kafir musyrik bernama Abu Bukhturi mencurahkan najis unta atas baginda. Ya Allah, kita tak pernah lagi sujud orang jiruskan najis pada kita.
Bila peristiwa ni dapat diketahui oleh Fatimah radhiyallahu anha, terus Fatimah meluru ke Masjidil Haram lalu membersihkan kotoran baginda dalam keadaan menangis. Menangis sungguh. Dan segala macam lagi ujian yang baginda hadapi, banyak, terlalu banyak. Sebelum kewafatan baginda pun, baginda pernah diracun oleh seorang wanita Yahudi dalam satu daging. Ini baru sedikit kisah ujian yang dilalui Rasulullah SAW. Tapi kita jangan lupa, kawan-kawan, kita jangan lupa, di sebalik ujian yang berat ni, Allah akan turunkan bersamanya kesenangan dan kemudahan. Inilah seperti mana yang Allah sebut dalam Quran, di sebalik kesusahan itu bersama dengannya kesenangan. Walaupun ujian bertalu-talu, tetapi Allah tetap mengurniakan kemudahan dan kesenangan di celah-celah kesusahan yang baginda sallallahu alaihi wasallam hadapi. Contohnya seperti turunnya surah Al-Kahfi untuk menenangkan baginda, kemenangan perang Al-Badar, peristiwa hijrah Fathul Mekah dan sebagainya. Semoga sedikit kisah ujian yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menambahkan kecintaan kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam dan dapat menguatkan hati dan jiwa kita dalam menghadapi segala ujian yang dihadapi. Sebab dunia ni sememangnya pentas ujian, kawan-kawan, untuk menentukan siapa yang paling baik amalannya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wallahu a'lam.